Selamat pagi, Pak. Nama saya Yulius Laba, kelas A, Prodi MPLK, NIM 2123-802070. Saya akan menjelaskan 5 bilangan berserta contohnya masing-masing. Bilangan bulat. Yang pertama, bilangan bulat. Terdiri dari bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif dan contohnya. Atau bilangan bulat positif contohnya 1, 2, 3, dan 4. Bilangan bulat negatif 4, 3, 2, 1. 2. Bilangan rasional merupakan bilangan yang di ingatkan sebagai A per B. Contohnya bilangan asli 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Bilangan cacah 0, 1, 2, 3. Bilangan prima 1, 3, 5, 7 dan 11. 3. Bilangan pecahan dibagi 6, yaitu bilangan pecahan biasa, contohnya 1 per 3, 2 per 4, 3 per 4, dan seterusnya. Bilangan pecahan campuran, contohnya 5 per 3 dapat disamakan menjadi 1, 2 per 3, 1, 2 per 2, 3, dan seterusnya. Bilangan pecahan desimal, contohnya 0,1, 0,4,5, 0,01, 1,07, dan seterusnya. Bilangan pecahan persen, contohnya 10% sama dengan 10/100. Bilangan farma, contohnya 20/100, 22/100, dan seterusnya. 4. Bilangan asli, bilangan bulat yang bukan 0.